ternyata amal soleh itu bukan cuman fisik, zohir, tapi juga perasaan. Sehingga baper itu termasuk hal yang penting dalam agama. Harus baper, tapi dalam hal apa? Allah juga mengatakan bahwa as-sam'u wal-basaru, pendengaran, penglihatan, dan fu'ad, perasaan. Semuanya mas'ulah, akan ditanya nanti di akhirat. Ternyata perasaan juga ditanya, teman-teman. Jadi kalau kita ada rasa yang belum move on, padahal udah gak boleh, itu ditanya loh. Kenapa kamu gak bisa move on? Ya Allah, akunnya itu setiap postingan bikin saya baper, gimana saya move on gitu ya. Bahaya banget tuh. Kalau kayak gitu berarti perasaannya kan terus menerus berbuat dosa kan. Jadi kita ngerasa sayang kepada orang yang belum halal buat kita, itu setiap hari tuh kita bikin dosa loh teman-teman, tanpa kita sadari.